Assalamualaikum guys, welcome back my YouTube channel Lucy Atsuria. Oke guys, kali ini aku masih comeback dengan video Reza Darmawangsa, dan kali ini yang bakal aku reaction adalah cover lagu Blackpink ya, Lipstick Girls yang di cover sama Reza Darmawangsa. Nah, lagu ini kan terkenal banget sama apa beatnya kan guys ya, yang dibawakan sama penyanyi terkenal Blackpink ya, boy band. Girl band asal Korea Selatan guys. Nah, seperti apa guys kira-kira kalau dibawakan sama Reza Darmawangsa yang terkenal banget dengan khas karakter suaranya yang begitu mellow-mellow gitu. So, kita langsung aja yuk guys lihat kita langsung lihat dan dengarkan ya aksi dari Reza Darmawangsa. So, let's get started. Oke, masih dengan khas ya akustik cover. Oh, ini sedap banget guys ya. Belum guys. Aduh, ya ampun guys ya. Tuh. Asik banget denger suaranya ya. Dibikin apa, mellow tuh. Aduh, tetap aja enak banget ngedengerinnya guys ya. Tapi memang benar-benar sedikit berbeda ya guys ya dengan apa dari original lagunya yang begitu big. Rappernya juga gak kalah asik guys ya rapnya tuh. Gila cuy, asik juga ya lagu beat ya dibuat mellow-mellow gitu. Apa ya? Tuh. Oh ya ampun guys. Masuk rapnya juga tetap asik banget guys ya. Benar-benar si Reza ini tidak apa meninggalkan dari karakter aslinya guys. Ya ampun ya. Benar-benar tuh sedap banget ngedengarnya ya. Benar-benar kalau Reza yang bikin tuh kayak nyentuh aja gitu lah guys ya. Dan itu asik banget ngedengerin suaranya. Ya ampun guys ya, benar-benar haus banget suaranya. Oke guys, suaranya juga ada kayak ngebit-ngebitnya gitu guys ya, walau musiknya slow tapi karakter suaranya itu bisa dibikin kayak apa, karakter suara yang ngebit gitu guys. Keren banget cuy. Ampun guys ya, benar-benar halus banget ya karakter suara dari Reza ini, benar-benar apa ya, nyentuh banget guys. Melonya itu loh guys, yang apa, yang setiap dibawakan oleh Reza. Keren banget.
Ya walaupun dibawakan sama girl band Korea, tapi kalau dia bawain itu kayak kita ngedengerin, oh ini pasti cowok Korea nih yang bawanya guys ya. Ini cocok banget dijadiin soundtrack film-film drakor yang terkenal romance gitu guys. Nah. Wow. Luar biasa, keren banget ya si Reza Darmawangsa yang dibawakan sama Reza Darmawangsa ya, lagi-lagi ya khas melonya itu ya benar-benar kuat banget di lagu Lovesick Girls ini, dan benar-benar karakter suaranya juga bisa dibikin ngebeat karena memang lagu ini tuh terkenal banget dengan beatnya guys ya, dan tetap aja asik banget ngedengerinnya, berasa kayak kita lagi nonton film dan ada soundtrack lagu ini guys, itu benar-benar top banget cuy. Oke, gimana menurut kalian guys, sama nggak dengan aku? Kalau kalian sama juga, like and share. Dan so mungkin sampai di sini dulu guys untuk reaction aku lagu Lovesick Girls yang dibawakan sama Reza Darmawangsa ini, dan sampai jumpa lagi guys, bye.